Konfirmasinya adalah seberapa besar tuntutannya terhadap FS itu. Sebagai terdakwa tentu tidak hanya FS, semua orang punya keinginan untuk bebas dari jerat hukum. Namun karena FS ini high profile, dia oknum pejabat ya yang punya kapasitas kuat, kami ekstra melakukan pengawasan untuk memastikan tidak ada yang disebut gerakan bawah tanah itu bisa diterima di penuntutan.